Hi guys, welcome to my YouTube channel Rio Alif. Kembali lagi di Numpang Rio. Hari ini gue akan kedatangan bintang tamu, satu orang drummer. Mainnya keren banget, bandnya juga keren banget. Dan dia kebetulan sama-sama dari satu kampung halaman sama gue, dari Banjarmasin. Gue udah ngefans sama drummer yang satu ini udah dari lama banget. Pokoknya dari semenjak gue masih tinggal di Banjarmasin, zaman gue ikut-ikut festival, sampai finally gue bisa ketemu langsung. Dan hari ini gue akan ngobrol bareng langsung sama dia, nanya tentang perjalanan karirnya di dunia musik dari awal, bahkan dari Banjarmasin dulu sampai sekarang. Selamat datang di Numpang Rio. Alhamdulillah. Band udah punya gigi, ya. Kurang apa? Terus project solo, Ligro juga udah ada. Nah, kemarin aku lihat ada bikin project lagi sama si Gerald, sama si Shadow. Oh, itu apa lagi tuh? Sebenarnya project solo album dari tahun berapa rencananya? Itu rencana sebenarnya dari berapa ya? 2 tahun 3 tahun yang lalu lah. Tapi karena gigi terus Ligro juga tiap tahun kan ada album tuh. Iya. Tapi emang prinsipnya tuh album memang ya udah berjalan aja lah. Oh. Sesempatnya karena kan bikin lagu sendiri, bikin part sendiri. Ya oh, iya? Benar-benar yang session player-nya benar-benar pelaksana aja. Oh. Jadi kayak Gerald. Jadi ngedirect langsung kayak. Langsung aku yang direct. Terus gimana bagi waktunya? Maksudnya apa enggak keteteran ngurusin ini, ngurusin itu? Kalau di band tuh fungsi manajemen gitu ya. Maksudnya udahlah mereka yang ngatur gitu. Kita juga kan pasti kan kalau ada yang utama itu kan rumah itu kan gigi dulu kan. Iya kan? Yeah. Ligro pun rumah juga gitu. Tapi itu lebih kepada gigi. Lebih ada rumah-rumah yang besar lah gitu loh. Nah, di dalamnya kan ada Bujana Solo, ada Thomas, ada Arman juga sekarang kan. Terus Ligro aku, terus ada album juga gitu. Terus yang album yang nge-manage siapa? Maksudnya sendiri atau sama kayak gigi? Nah, jadi sebenarnya kalau di luar gigi project itu yang manage itu adalah kita sendiri. Oh. Tapi emang harus bersinergi sama gigi. Kalau bikin band, kalau bikin Big City itu band reguler lah ya. Nah, kalau band mau bikin rekaman itu dari tahun 99 juga. Okay, yaitu namanya Fresh. Oh ya, Fresh. Ya. Malah 98 kali Fresh itu. Ya. Fresh itu 98, udah lagunya Terbang. Sudah. Bukan Terbang Gigi kan? Bukan. Pas mau deal kontrak segala macem nggak jadi itu nggak jadi rekaman album, nggak main Indo Support tuh nggak jadi deal pokoknya. Maksudnya ada masalah ada label atau dari internal band sama labelnya, sama labelnya ada miss apa gitu ya, udah akhirnya nggak jadi itu ya? Mungkin kalau itu band jadi ini nasib gua nih beda pasti. Maksudnya dalam artian bukan jadi member gigi mungkin gitu, karena ini punya band ini nih. Ini band gimana si Fresh? Bubar masih terus. Pokoknya gini, ayo kita harus cari label lagi nih terus. Ya. Akhirnya ke Mas Gilang. Oke. Mas, ini gua ada band nih. Ya udah, gua produserin aja nih band lu. Mas Gilang tuh gitu. Oke. Produserin, akhirnya Fresh tuh diproduserin sama Mas Gilang. Rekaman di kantong studio. Gua tuh nggak pernah jodoh bikin band yang bikin band dari nol ya, bikin band dari nol gitu. Itu nggak pernah jodoh aja. Jadi rekaman tuh berapa tahun tuh rekaman. Oh iya, sampai satu titik kayak ini kayaknya bandnya namanya nggak oke deh. Lu Mas Gilang ngobrol Mas, ya udah ganti nama apa? Pikir. Oh, dulu saya punya band Mas di Banjarmasin namanya Pawaka. Hoki itu pokoknya bikin apa aja, bikin sekolah musik, ya, bikin studio musik, sukses terus. Ya udah namanya itu aja. Akhirnya namanya Pawaka. Jadi Pawaka ada lagi. Ada lagi Pawaka. Ya karena kalau gue kan tadi dari tahun 99 udah main reguler kan, jadi punya kesibukan gitu. Kalau yang lain tuh kan benar-benar nunggu nih hasil gitu loh. Akhirnya ya udah band Pawaka itu kisruh lah akhirnya, stres semuanya ini. Tahun 99 2000 tuh udah mulai main GBR BCA, mainnya itu lah ikut. Dari Mas Joki Rock Opera itu. Mas Erwin ternyata lihat di situ. Oke, ada Erwin tahu ya. Nah, nonton dia. Yeah. Kebetulan main gitarnya di Rock Opera ini kan Edi Kemput, Mas Edi Kemput. Nah, dia nanya sama Mas Edi Kemput karena Mas Edi kan udah di EG tuh. Iya. Yeah. Di telepon tuh manajemen suruh main acara di Bali Forward. Udahlah. Itu antara
ini gue terima pas dapat telepon kan diterima pun, tapi gila kalau nggak diterima kapan lagi, kapan nih? Lagi ya hilang dari Mas Uce Haryono. Ya, oh sebelumnya almarhum Uce ya, jadi okay. Almarhum Mas Uce Haryono ya. Kaku tuh langsung tuh gitu loh ininya, tumpuk ininya pergantiannya yang lumayan ini sih, lumayan ekstrim pergantiannya. Iya, makanya, waduh ini. Tapi waktu itu Amarin bilang apa kak, maksudnya kayak apakah main sesuai karakter Kak Hendy aja atau kayak gimana gitu? Kalau Mas Evan sih sebenarnya sih membebaskan ya, tapi dia emang harus, kalau dia tuh yang paling penting kan dia tuh dinamika main sama mood lagu tuh bener-bener harus masuk gitu sih, drummer gitu. Nah itu yang paling penting ya, dia harus dijagain sama dia. Kalau masalah pilihin dalam macam sih bebas ya tuh. Abis Bali Forward ada KD dulu di Bali juga, terus Lelaki Super. Oh iya, lagi super. Ya pas ada lagi super, ada berapa konser gede sih yang akhirnya, nah dari situ tuh dari Mas Erwin mengenal yang namanya session rekaman. Nah, mulai banyak kenal musisi. Jadi profesional kayak ya, rekap ngisi titi DJ, ngisi segala macam lah pokoknya. Jadi ngelewatin masa-masa itu kan. Iya, jadi masih Mas Erwin tuh pokoknya recommended ayo ngisi album ini pokoknya. Sampai ya udah konser Mas Krisye jadi Mas Krisye pun itu almarhum pengennya band itu dijadiin band tetap. Mas Dani manajernya Gigi, gue mau produce band nih, net gitu. Oh enggak, ini apa drumin ngetuain disitulah karena kan masih muda-muda nih. Musik directornya ada Mas Butch sama Thomas waktu itu di situ. Karena mereka satu label kayak gitu. Satu manajemen lah. Satu manajemen gitu. Pos ya kalau tadi. Iya, pos. Terus jadi ngajak latihan. Latihan yuk. Latihan dia. Buat apa tuh, Kak? Nah, latihan pertama itu sebenarnya buat trio-nya dia. Okay. Jadi benar-benar latihan trio. Ini bunyinya jadi drama dari bass. Lo cocok siapa yang drum bass-nya? Wah, gua sih kalau di Erwin paling ya cocok banget dan pernah bikin band segala macam sama Adit. Adit ya pernah. Adit. Ya udah sama Adit tuh bikin trio. Gak ada jobnya latih kok. Ya udah akhirnya. Berapa bulan kemudian tuh gue ingat banget 22 Maret di stasiun TV sih di Trans. Itu Gigi ulang tahun. Ulang tahun ke-10. Gue tuh disuruh nonton aja nontonin. Disuruh sama Disuruh sama Mas Dani, sama Bu Jana. Ya udah nonton, bener-bener nonton di tengah tuh. Di tengah penonton gitu cek, nonton Gigi. Ada Gigi Reunion juga jadi, ada Ronald sama Bu. Oh udah ada waktu itu Gigi Reunion? Ada, karena ini kan apa, ya udah karena 10 tahun kali kan, 10 tahun ini. Si Bu Jana ngajakin lagi, latihan lu. Latihan apaan nih? Latihan apaan Bu? Trio, Mas Bu Trio. Gue tengah yuk latihan Gigi. Gue dari situ kan latihan Gigi. Kenapa nih sekarang gue? Tapi belum tahu ada apa. Gak tahu. Kamu ini kenapa ya? Ya udahlah, datang latihan. Mereka lagi mau bikin album original soundtrack Brownies. Brownies ya waktu itu. Udah lagi garap lagu bisa saja tuh pertama kali. Ini kita ada lagu ini lu isi drumnya gimana? Di studio tuh sih. Oh gitu? Iya, udah gitu. Jadi aja. Jadi bener-bener itu dong isinya kayak gimana? Iya, gitu. Udah. Jadi gue ritmenya gini, tapi bener-bener jadi. Tapi waktu itu udah sama persis kayak versi aslinya sekarang gak? Maksudnya waktu itu? Iya, iya. Jadi udah. Bener-bener pas aneh juga sih itu. Gak tahu ini ya. Jadi berproses. Sebenarnya kan kalau kita baru masuk itu kan, apalagi itu kita belum jelas kita jadi member apa enggak kan? Masuk itu kan, sebenarnya lu ngikutin yang maunya si bertiga kan, misalnya Thomas lah, Black Bawel gitu di rhythm section gitu. Gue maunya drum gini, enggak kalau mereka gimana en? Gini, jadi kayak workshop udah jadi, udah album lagu bisa saja tuh. Tapi waktu itu berarti waktu ngisi bisa saja, sebenarnya masih belum jelas masuk. Belum jelas, iya. Kan? Jadi workshop pertama tuh nggak jelas. Ini saya ngapain sih di sini gitu? Gue juga nggak mempermasalahkan, maksudnya nggak nanya Kang Budi kemana gitu. Tapi ya intinya Kang Budi lagi pengen istirahat katanya. Ya udah. Album bisa saja berproses tuh. Cover majalah juga Gigi itu bertiga gitulah tuh. Ya si Bang Sior Mas Budi lah gitu. Terus apa nih main drum Mbak? Gak gantiinnya gitu. Jadi kalau lihat di album Brownies,
itu tulisannya masih special additional player. Oh gitu. Tapi yang unik, yang makanya gue nggak tahu juga pemikiran anak-anak yeah. apa emang terlalu musisi anak-anak gitu. Yeah, yeah. Jadi cover album ikut. Iya, yeah, aku beli albumnya tuh. Iya, yeah, aku langsung cariin tuh. Kalau nggak salah pertama kali tampil lagi gitu di acara di BBCR, di Indosiar. Yes. Ya itu kan, aku nonton kan di TV. Masih tegang. Bukan aku andai kalau iya, iya. ada andai ya, juga. Ya pokoknya itu kan udah. Tapi kalau waktu itu udah resmi yang di BBCR. Nah jadi belum. Oh belum. Jadi belum diumumkan. Jadi emang belum jelas tuh. Jadi udah. Album Brownies itu jalan, proses rekaman segala macamnya, pokoknya di cover juga ikut, di cover juga ikut. Ya udahlah, udahlah cuek aja lah. Alhamdulillah banget gitu. Oh, ya udah, pemotretan juga ikut gitu segala macam lah. Gitu. Udah album Brownies, promo album Brownies segala macam. Pokoknya kayak memperkenalkan members baru lah. Yeah. Finally officialnya itu kapan kan sebenarnya? Dan kalau diumumkan yang benar-benar tuh setelah itu. Berapa bulan setelah itu kan ada album Rela Kemenangan tuh yang religi. Yang religi. Oh, nah, itu berarti religi ya, adalah pertama kali benar-benar. Ya, benar-benar ya di album tuh benar-benar ya Gigi Gusti Hendi gitu loh ini. Iya. Kalau yang di Brownies kalau lihat additional special additional player gitu lah. Tapi emang album untuk album religi sih Gigi itu aduh itu dari semua band yang pada waktu itu semuanya kayaknya langsung bikin album religi ya. Gigi aku paling favorit kan yang warna hijau itu sih. Ya gitu. Jadi ya udah gitu kan proses Gigi itu sebenarnya ya unik-unik gimana ya. Ya udah gitulah. Oke. Okay. Nah itu yang tadi aku tuh dengan kalau pas pembikin workshop pertama itu kan bikin lagu baru ya bisa saja jadi ya udah sesuai dengan permainan sesuai permainan aja lah. Udah. Tapi setelah mau bawain lagu yang lama nih udah gua dengan PD-nya dong gua mah fans Gigi apalagi fans Ronald kan gitu hafal mati gua lagu apapun terus jadi emang dari dulu emang tahu jadi udah tapi secara pas blok main latihan karena ada manggung gitu harus bawain 15 lagu gitu anjis itu rasanya gak enak lu. Kenapa kak? Kayak nggak nyambung gitu. Karena mainin apa? Maksudnya kayak mainin yang partnya orang. Nah, belum punya jati diri. Iya, kayak belum dijadiin, belum senyaman. Kalau senyaman bikin lagu baru kan, part baru. Iya, gitu. Semuanya kan dari kita, jadi pas mainin enak. Gitu. Thomas juga kan, ya kita ngacu pada yang dulu aja, resepin yang dulu. Iya, gitu. Ini. Itu benar. Bener-bener kayak gak nyambung itu padahal main partnya bener gitu. Jadi itu butuh penyesuaian lagi kayak, kayak jadi akhirnya si Thomas sampai gak apa gak stres kayak gini. Aduh susah banget bikin band gitu. Oh gitu. Si Thomas sampai gitu. Itu jalan berapa tahun gak? Maksudnya kayak akhirnya sisi sampai bener-bener bisa nempel gitu. Nah ada akhirnya tuh tiap hari bener-bener latihan tuh Thomas. Oh ya? Tiap hari berduaan tuh tiap hari. Jadi ayo kita cobain part ini. Ini nih moodnya gini gua ini. Jadi kalau di Gigi tuh benar-benar disiplin main rhythm tuh benar-benar disiplin. Karena cuman berempat sih kayak. Maksudnya kayak benar-benar harus tight. Iya, gitu, harus tight banget. Gitu, jadi kalau misalnya misalnya seperlapan ada ding tek. Nah, itu tuh harus ding tek. Lu enggak boleh kayak gitu tuh. Kalau mau gitu kita janjian gitu. Jadi jadi benar-benar semuanya. Iya, benar-benar di konsep dong. Berkonsep. Jadi secara rhythm sampai sekarang enggak? Maksudnya sampai sekarang. Semua lagu gitu. Semua lagu. Jadi jadi kalau misalnya kita ada nyeleneh dikit ya pasti nengok tuh semua. Karena udah kebiasaan kan. Pas masuk Gigi, wah itu tuh langsung ada langsung. Ajis, gue harus pakai kostum apa nih? Karena kita dilihat oleh orang. Iya, karena gitu. Karena di band members band itu lu punya sosok, lu punya jati diri sendiri-sendiri gitu. Jangan balutan gabung dan jadi sebuah band gitu. Nah itu tuh belajarnya okay, gue harus jadi orang industri nih, harus jadi band gitu loh. Bukan aja jadi. Karena media juga melihat, gak bisa asal gitu. Ya, teknis okay, pasti skill. Tapi apa yang kedua lu harus punya karena gini mentornya siapa jadi waktu itu kak pasangan ya
udah married belum sih waktu itu? Belum ya? Belum. Tapi selama pacaran emang gue nggak pede milih baju sendiri. pasti sama istri, apa pacar, dan sekarang jadi istri dah. Yeah. Pokoknya itu udah kebiasaan gitu. Yeah, yeah. Orang kan kalau punya mimpi tuh, kalau mimpinya bisa digapai tuh pasti super senang. Iya, pasti ada, tapi kebanggaan sendiri. Dan orang tua juga senang gitu ya. Sekarang itu dari yang zaman yang orang tua nyuruh kuliah segala macam, sampai sekarang itu kalau abahku itu misalnya dia apa ya, misalnya dia suka belanja tuh kan, belanja apa gitu, ini notanya atas nama siapa, terus nama Hendy Gigi. Oh ya? Seneng gitu liatnya, dia nonton terus kita ngabarin, bah ma ntar main di TV jam segini itu ditungguin ya. Sampai sekarang. Nah itu kan hal yang nggak bisa terbayarkan gitu. Oke. Thank you kak. Oh ya terakhir nih, aku ada oleh-oleh nih. Ini tuh perlu. Thank you kak, udah mau mampir di Numpang Rio. Sukses terus buat kak. Thank you Rio. Sukses giginya juga. Sukses terus. Amin. Videonya juga. Amin. Sukses. Oke, teman-teman semua yang lihat video ini jangan lupa like dan subscribe channel Rio Alif. Jangan lupa juga subscribe channelnya Gusti Hendy ya? Gusti Hendy ID. Sampai ketemu di Numpang Rio episode berikutnya. Bye.